بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ستره المصلي عن ابي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab salat dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Al-Allamah Al-Bassam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam yang berkaitan tentang bab sutrah bagi musalli bagi orang yang salat buat sutroh bagi orang yang salat. Sutroh, yakni ma bihi kainan man ma kana. Sesuatu yang dijadikan sebagai penutup. Adapun sutratul musalli, yakni sesuatu yang dijadikan orang yang sedang salat sebagai pembatas untuk menghalangi orang tidak melewat di hadapannya. Sesuatu yang dijadikan seorang yang sedang salat sebagai pembatas, apakah berupa tombak atau panah atau kayu atau tiang atau pohon atau dinding atau orang yang sedang salat atau orang yang sedang duduk berzikir semua yang Jadikan oleh seorang yang sedang salat sebagai sutrah maknanya adalah pembatas antara dirinya dengan sutrah tersebut untuk menghalangi orang-orang tidak lewat di hadapannya. Kalaulah seorang mau lewat hendaklah lewat dari belakang sutrah, dari belakang pembatas. Orang yang sedang salat dia sebenarnya berhadapan dengan Allah sedang bermunajat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang melewati di hadapannya seolah-olah orang ini telah mengganggu munajat seorang hamba dengan Tuhan yang dalam salat. Mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang berdialog dengan Tuhan yang ketika salat. Karena itulah besar sekali dosa bagi orang-orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui haramnya melewati orang yang sedang salat sehingga mereka biasa saja lewat di hadapan orang yang sedang salat padahal dosanya besar ini karena kurangnya penjelasan mengenai sutra kurangnya disampaikan oleh para ulama di negeri kita ini pembahasan mengenai masalah sutra sehingga banyak orang yang sepele lewat di hadapan orang yang sedang sholat tanpa ada merasa berdosa ataupun bersalah. Padahal diancam Allah dengan azab. Nanti dijelaskan dalam hadis yang tadi kita baca. Lebih baik seorang itu bertahan, berhenti berdiri 40 tahun menunggu daripada harus melewati orang yang sedang salat. Ini adalah merupakan ancaman. Oleh karena itu nanti akan kita dapati perintah Rasulullah untuk menolak orang yang mau melewati orang yang sedang salat, memeranginya. Agar tidak merusak munajat seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan Nabi menjuluki orang yang lewat tersebut dengan syaitan, pengganggu. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, Wad'u sutra sunnah. Meletakkan sutra itu hukumnya sunnah wa laysat wajibah bi ijma'il fuqaha tidak menjadi wajib hukumnya menurut kesepakatan para ahli fiqh karena al-amru bi karena perintah-perintah untuk membuat sutrah adalah perintah yang sifatnya mandub anjuran saja idh la yalzam min 'adamiha butlanu shalah Tidaklah salat dikatakan batal jika tidak seseorang itu meletakkan sutrah di hadapannya. Wa la anna salafus salih lam yaltazimu Karena ulama-ulama terdahulu daripada salafus salih tidak mewajibkan untuk meletakkan sutrah di hadapan mereka. Lam yaltazimu tidak senantiasa meletakkan sutrah di hadapan mereka. Kalau wajib pasti mereka akan senantiasa meletakkan sutra ataupun pembatas di hadapan mereka. Bahkan terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Mina tanpa ada jidar pembatas, tanpa ada sutra. Kalau ada pertanyaan, untuk apa Allah SWT memerintahkan kita untuk membuat sutra ketika salat? Apa faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang salat untuk membuat sutra di depannya? Yang pertama, sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka membuat sutra adalah upaya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah adalah meniti jalan yang lurus yang telah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, faedah yang kedua Sutrah itu menjaga orang yang sedang salat agar tidak terputus dialognya munajatnya dengan Allah jika ada seseorang yang melewatinya. Karena kelak ada ulama yang menyebutkan putus salat seorang yang tidak mengambil sutroh atau orang yang membuat sutroh tapi lewat di hadapannya, nanti akan dijelaskan tiga perkara. Menurut sebagian ulama, jika lewat wanita, anjing hitam, dan himar keledai, batal salatnya nanti akan dijelaskan rinciannya dalam hadis yang akan kita sampaikan kelak. Menurut ulama-ulama yang tidak mewajibkan sutra dan tidak yakni mengatakan batal salat seorang berkurang pahala salatnya. Kalaupun tidak batal maka berkurang pahala salatnya karena terganggu konsentrasinya dengan adanya orang-orang yang lewat di hadapannya. Ini faedah yang kedua yakni menjaga salat seorang agar lebih khusyuk agar tidak dilewati oleh manusia. Yang ketiga, Sutroh, gunanya untuk menghalangi pandangan tidak lewat daripada batasan sutroh. Kalau seorang tidak memakai sutroh, pandangannya akan terbiasa untuk jelatan lewat daripada batas sutroh, lewat daripada tempat sujudnya, maka akan mengurangi kekusukannya karena manusia. Diperintahkan Rasulullah, yakni kaum Muslimin salat, untuk memusatkan pandangannya ke tempat sujud agar tidak terpecah konsentrasinya melihat berbagai macam bentuk pandangan lainnya. Kemudian faedah yang keempat dengan membuat sutroh, maka orang yang salat memberikan kesempatan bagi orang yang ingin lewat di hadapannya agar lewat dari belakang sutroh. Maka tidak perlu orang harus Berhenti menunggu dia salat Lewat di belakang sutrahnya Tidak terganggu orang yang lalu lalang Ketika dia telah membuat sutrah Dibolehkan seorang lewat dari belakang sutra Kemudian faedah berikutnya sutra Adalah merupakan Penjaga seorang agar tidak tergelincir kepada perbuatan dosa besar karena melewati orang yang sedang salat. Adapun hadis yang pertama yang berkaitan dengan sutra dari Abi Juhaim bin Al-Harits radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Kalau ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madza alayhi min al-ithmi" orang yang melewati orang yang sedang salat orang yang melewati di hadapan orang yang sedang salat mengetahui apa dosa yang akan dia pikul dengan perbuatannya tersebut laka an yaqifa arba'ina khairan lah min an bayna maka lebih baik dia berhenti selama 40 daripada harus melewati orang yang sedang salat Hadis muttafaqun alaih disepakati oleh al Bukhari Muslim dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari dan dalam Musnad al bazar dari jalan lainnya disebutkan dengan ungkapan arba'ina kharifan lakana an arba'ina kharifan jikalau seseorang yang lewat tahu dosa yang akan dia pikul Ketika melewati orang yang sedang salat, maka lebih baik baginya berhenti arba'ina kharifan, 40 tahun. Enggak lewat-lewat. Jika dia tahu besarnya dosanya, dia sudi berhenti menunggu selama 40 tahun daripada harus melewati orang yang sedang salat. Lakana an yaqifa arba'ina khairan lah min an yamurra bayna yadayhi. Maka, lebih baik baginya menurutnya berhenti selama 40 tahun daripada harus melewati orang yang sedang salat. Hadis ini tentunya sahih, Ia oleh Bukhari dan Muslim. ikhwani wa akhwati al kiram, Ikhwan, wa Ikhwan, Hadis ini memberikan kepada kita sejumlah faidah hadisnya, pelajaran, poin-poin. Yang pertama, orang yang sedang salat, salat itu dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, bermunajat dengan Allah. Maka siapa yang melewati orang yang sedang salat, berarti dia telah mengganggu Munajat seorang dengan robnya karena itulah dia menuai dosa besar. Yang kedua, haram hukumnya melewati orang yang sedang salat. Jika orang itu tidak memiliki sutra, Dan haram pula hukumnya melewati orang yang sedang sholat jika dia melewati antara orang yang sedang sholat dengan sutra. Jadi kalau orang sholat nggak pakai sutra, jangan lewat di hadapannya. Kalau anda kata dia pakai sutra, lewatlah dari belakang sutra. Baik bagaimana Ustaz jika dia sholat di masjid yang terbuka di posisi belakang. Maka bagaimana kami mau melewati orang yang sedang sholat? Maka Jawabannya adalah diperkirakan Sekitar tempat dia sujud Salah satu azro Mungkin tiga Tiga depa Tiga hasta ya Tiga hasta Maka lewat daripada itu Kalau dia tidak membuat sutroh kita boleh lewat di hadapannya Kalau dia membuat sutroh silahkan lewat dari belakang sutra. Yang masyhur daripada mazhabnya Imam Ahmad dianjurkan orang yang salat untuk menahan orang yang mau melewati di hadapannya. Dalam riwayat lainnya beliau mengatakan hukumnya wajib wajib menahan orang yang hendak melewati orang yang sedang salat. Karena hadis yang nanti akan dijelaskan Adapun hukum melewati orang yang sedang salat, hukumnya haram. Dan Ibnu Hazam menyebutkan ijma' kesepakatan telah tegak, haramnya orang yang melewati orang yang sedang salat, jangan lewati, besar dosanya. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada kawan-kawan kita, ajarkan kepada orang yang kita kenal, agar mereka tidak mudah melewati orang yang sedang salat. Karena dosanya besar. Faedah berikutnya wajib hukumnya menjauhi daripada menjauhi tempat orang yang sedang salat. Untuk tidak melewati di hadapannya. Karena adanya ancaman yang keras ini ancaman lebih baik dia berhenti 40 tahun daripada harus lewat di hadapan orang yang sedang salat. Faedah berikutnya maka selayaknya orang yang sedang salat janganlah dia salat di tempat lewat lalu lalang manusia, di tempat jalan manusia. Kalaupun dia harus sholat di tempat yang terbuka yang diperkirakan akan lalu-lalang manusia, hendaklah dia membuat sutra pembatas. Agar jangan sholatnya berkurang pahalanya karena dilewati oleh manusia, atau bahkan terputus sholatnya menurut sebagian ulama. Agar tidak membuat orang yang melewatinya berdosa, atau kesulitan merasa begitu sempitnya untuk menahan diri. Ya, karena boleh jadi orang memiliki banyak hajat, ada orang yang ingin buang air, ada orang yang ingin kamar mandi, ada orang yang ingin segera bergegas meninggalkan masjid. Maka janganlah anda sholat di tempat lalu lalangnya manusia. Kalau sholat sunnah, jangan cari tempat yang dilewati manusia. Jangan ditunggu di pintu-pintu sholat di sana. Ya, carilah tempat yang kira-kira tidak dilewati manusia atau jika terbuka maka carilah sutra ambillah pembatas yakni berupa sutra hal ini berlaku pada semua tempat nggak boleh kita melewati orang yang sedang sholat dimanapun mereka berada kecuali menurut sebagian ulama di masjid Al haram maka mukarramah Bersisi para ulama dalam masalah ini, sebagian mengatakan Makkah sama hukumnya dengan masjid lainnya, tidak boleh seseorang melewati orang yang sedang salat di dalamnya. Di hadapan seseorang yang sedang salat hukumnya tidak boleh lewati, baik di Makkah ataupun di luar Makkah, sama hukumnya. Pendapat yang kedua, Makkah berbeda. Makkah dibolehkan seorang lewat di hadapan orang yang sedang salat. Nanti akan kita jelaskan Persisian ulama dalam masalah ini Kemudian Yang dipahami secara zahir daripada hadis ini bahwasanya larangan Nabi SAW tersebut Berlaku bagi orang yang melewati orang yang sedang salat. Bukan orang yang sedang yakni berdiri di hadapan orang yang sedang salat. atau sedang duduk ataupun sedang berbaring ini menurut pendapat ulama' Jadi yang haram melalang di hadapan orang yang sedang salat. Tapi andai kata ada orang yang sedang berdiri dia salat, kita jadikan dia sutrah kita. Boleh. Atau kita minta dia menjadi sutrah, engkau tolong berdiri di situ. Ya. Dengan syarat orang yang dijadikan sutrah ini tidak berada pada posisi di hadapan orang yang sedang salat menghadapkan dirinya kepada orang yang sedang salat. Seolah-olah orang yang sedang salat menyembah dirinya tidak. Tapi dalam posisi membelakangi orang yang sedang salat. Boleh juga seorang dalam posisi duduk dijadikan sebagai sutra. Dengan syarat dia duduk membelakangi orang yang sedang salat, bukan menghadapkan dirinya kepada orang yang sedang salat seolah-olah sedang disujuti oleh orang yang sedang salat. Demikian juga orang yang berbaring, boleh dia berbaring di hadapan orang yang sedang salat. Menurut jumhur ulama yang dilarang adalah melewati saja. Berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu taala, "Wa la tabtulu bil wuqufi quddamahu wa julus." Tidak batal salat seorang yang seseorang duduk di hadapannya atau berdiri di hadapannya. Dan ini pun disebutkan oleh Ibn taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Imam Malik rahimahullahu dia mengatakan tidak boleh salat di hadapan orang yang sedang tidur terbaring. Namun jika kita melirik kepada sunnah bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat di hadapan Rasulullah terbentang kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Setiap kali Rasulullah sujud, Rasulullah SAW isyaratkan agar Aisyah menarik kakinya. Maka ini pendapat yang rajih tidak mengapa orang salat di hadapan orang yang sedang berbaring atau sedang duduk atau sedang berdiri yang dilarang adalah melewati orang yang sedang salat karena larangannya berlaku terhadap orang yang sedang melewati orang salat tadi kita telah jelaskan bagaimana kita melewati seorang yang tidak membuat sutrah dalam salatnya sejauh mana kita harus jauhi dia pendapat Hanafi dan Maliki kita harap melewati orang yang sedang salat jika tidak membuat sutra sebatas tempat sujudnya. Ya. Tadi kita jelaskan sebatas tempat sujudnya. Diperkirakan di mana letak sujudnya, maka jangan kita lewati dia yakni dari hadapan orang tersebut sampai tempat sujudnya. Berarti harus di belakang daripada tempat sujud. Menurut Syafi'i ya dan Hanabila. Salah satu adro. Tiga depa. Hasta atau depain. Ini apa namanya? Ini? ini, ini, kalau ini namanya apa? E, jengkal ya. Kalau ini sampai sini apa namanya ini? Hasta. Bahasa Arabnya diro. Hasta ya. Berarti tiga hasta. Kalau depa sampai sini berarti ya. Atau sampai sini. Sampai sini depa. Jadi tiga hasta Diperkirakan tiga hasta Maka lewatlah anda dari belakang Tiga hasta menurut Syafi'iyah dan Hanabilah Berkata al fakir Ibn Qudama Aku tidak mengetahui Batasan perkara tersebut Sejauh mana atau sedekat mana Yang jelas Hendaklah Diperkirakan ya, antara seorang yang sedang sholat dengan tempat sujudnya atau diperkirakan kira-kira kalaulah dia lewat bisa dihalangi oleh orang sedang sholat berarti tidak boleh dilewati sebatas tangan kalau anda kata dia jauh berarti boleh sholat boleh melewati orang sedang sholat jika dia tidak bisa menghalangi kita karena jaraknya jauh Jadi kata Ibnu Qudamah tidak ada batasan yang pasti. Yang jelas kalau anda kata seorang sedang sholat tidak bisa dihalangi orang yang mulai di depannya menunjukkan berarti dia telah lewat dari tempat yang jauh dari belakang yakni sutrah jika ada seorang meletakkan sutrahnya kemudian faedah berikutnya dan ini penting sekali Kalaulah imam sedang solat, maka sutroh yang diharamkan untuk dilewati adalah di hadapan sutroh imam. Saya ulangi kembali, jika imam sedang solat dengan jemaah kaum muslimin, maka yang tidak boleh kita lewati adalah di hadapan imam. Di antara sutroh yang dengan imam, enggak boleh kita lewati. Kalau harus lewat, lewat dari belakang sutroh. Jika imam sedang salat beserta kaum muslimin, beserta jemaah, berarti boleh hukumnya kita lewat di hadapan makmum. Tidak terlarang. Kalau dalam kondisi berjemaah yang dilarang salat di hadapan yang dilarang yakni lewat di hadapan imam saja. Adapun di belakang makmum Adapun di hadapan makmum kita tidak terlarang untuk lewat di hadapan mereka. Maka jangan sampai karena kita mengetahui hadis tentang sutroh ini secara parsial ketika orang mau lewat di hadapan kita sedang sholat dalam berjemaah kita larang dia atau kita tahan dia salah yang dilarang melewatinya adalah antara imam dengan sutrohnya. tempat itu yang dilarang untuk dilewati adapun di antara makmum dibolehkan Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang telah diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Abbas, turakiban ala himarin atan." Aku datang mengendarai keledaiku. "Wan alaihi wasallam yusalli ila jidar." Kulihat Nabi salat di Mina ke arah tempat ada batasan dinding sama sekali. Famaratu bayna yadai ba'di ahli saf Maka aku lewat di hadapan sebagian saf Fanazaltu wa arsaltu al-atana Kemudian aku turun dari keledaiku Aku lepas keledaiku untuk mencari makan Fada khaltu fi saf Kemudian aku masuk ke dalam saf Falam yunkir alaiya ahadun Tidak ada seorang pun yang mengingkariku Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sedang salat berjamaah yang terlarang adalah Salat di hadapan imam saja. Adapun belakang makmum dibolehkan. Ada pembahasan tentang masalah salat di masjid Haram, apakah boleh seorang itu lewat di hadapan orang yang sedang salat di masjid Haram dan apakah boleh menghalangi orang yang mau lewat atau tidak boleh? Menurut pendapat yang masyhur daripada mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tidak mengapa salat di Makkah untuk dilewati manusia di hadapan orang yang sedang salat. Menurut pendapat yang masuk pada mazhab Imam Ahmad, tidak mengapa orang tidak membuat sutroh di masjid Haram dan tidak mengapa orang lalu lalang di hadapan orang yang sedang salat di masjid Haram. Mereka menjadikan landasan perkataan ini dengan riwayat yang telah dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah. dari Muttalib bin Abi Wada'ah bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di hadapan bab Bani Saham sementara orang-orang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ketika itu Nabi tidak membuat sutra tapi hadis ini Dilaif oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Katanya dalam hadis ini terdapat perawi yang tidak dikenal. Dalam hadis yang dikutip Bukhari Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Muzdalifah ke arah yakni kiblat tanpa membuat sutrah. Dan Muzdalifah adalah merupakan bagian daripada haram tanah haram karena makkah itu ada namanya tanah haram ada yang namanya tanah halal tanah haram adalah tanah yang dilarang di sana menumpahkan darah dilarang untuk berburu dilarang untuk yakni memotong pohon-pohonan yang tumbuh sendiri dilarang untuk mengusir yakni binatang-binatang maupun burung-burung yang berada di sana selama tidak mengganggu manusia. Ya. Dan tanah haram di Makkah ini diberikan batas. Arafat di luar tanah haram. Muzalifah masuk ke haram. Muzalifah mina masuk ke tanah haram. Yang mana keutamanya solat di sana sama dengan 100 ribu kali solat. Menurut pendapat yang paling sahih, Seseorang yang salat di seluruh tanah haram Baik di dalam masjid haram maupun di luarnya Sampai dia salat di Muzdalifah Sampai dia salat di Mina Selama masih dalam batasan tanah haram Maka dia mendapatkan nilai pahala 100 ribu kali Bukan hanya terbatas di masjidil haram saja yakni yang sekarang dibangun Karena kata-kata masjid haram Dalam Al-Quran Al karim adalah semua tanah haram Subhanallah di asra bi'abdihi minal masjid haram minal al-aqsa ma Allah Tuhan yang telah memperjalankan hambanya dari masjid haram ketahuilah bahwa Rasulullah di Isra kan bukan dari dari masjid yang ada sekarang bukan daripada yakni Ka'bah Baitullah tidak dari rumahnya dari rumah Rasulullah dan rumah Rasulullah di luar mak di luar apa di luar Ka'bah ini menjelaskan kepada kita Yakni rajahnya pendapat ulama yang mengatakan haram itu, yakni bukanlah terbatas masjid dan sekitarnya saja, bukan masjid dan bangunan Kaabah yang meliputinya. Kaabah dan yang diliputi oleh bangunan bukan itu, tapi semua tanah haram disebut dengan nama Al-Masjidil Haram. Maka ketika Rasulullah salat, di Muzdalifah tadi salat ke arah kibat tanpa ada sutra. Berarti tidak ada keharusan membuat sutrah di tanah haram Dan tidak mengapa pula Melewati orang-orang yang sedang salat Di tanah haram Jadi semua hadis yang Berbentuk larangan itu adalah merupakan hadis yang Sifatnya umum Di seluruh masjid Kecuali masjidil haram Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah لو والناس يطوفون لم يكره kalaulah seorang salat di masjid haram sementara orang tawab di hadapannya tidak dibenci baik yang tawaf di hadapannya itu orang seorang laki-laki maupun wanita tidak terlarang tidak batal salatnya berkata Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al Syaikh كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويمر بين يديه الطائفون نبي سننتهي الصلاة سبنترى له دي هدفني أورا أورا ينصدنا الطواب وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب لم يكن دوغا سلورة الحرم لينيا وأصل ذلك أنه من خصائص الحرام منر منك إني أذله من ربك كخصوصا بقيت أنا حرام لأنها بلد شأنها الإزدحام وجمع الخلق Karena tanah haram adalah tempat yang dikunjungi orang beramai-ramai. Akan kesulitan jika orang masing-masing membuat sutrah melarang manusia lewat di hadapannya. Akan kesulitan. Maka dibolehkan. Allah Ta'ala A'lam. Baik, kalau orang membuat sutrah, Sebatas apa yang paling baik baginya? Apakah dia buat jauh-jauh 2 meter pancangkan yang sutrohnya atau 3 meter dibuatnya sutrohnya tidak? Hendaklah dia buat sutroh yang terdekat dengan dirinya. Ya. Minimal hendaklah dia buat sutroh sebatas tempat sujudnya saja. Jangan sampai dia buat sutroh jauh-jauh. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Abu Daud dari jalan Sahal bin Abi Hasamah Al-Ansari Beliau bersabda idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Jika salah seorang salat dengan menggunakan sutrah pembatas, hendaklah dia mendekati sutra tersebut. La yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Agar jangan terpotong salatnya dengan syaitan yang mengganggu. Dalam sahih Bukhari dari hadis Sa'al bin Sa'ad Rasulullah mengatakan Sa'al bin Sa'ad mengatakan kana baina musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrasya. Rasulullah adalah jarak antara Nabi dengan sutrohnya dinding sekitar lewat satu ekor kambing. Jadi nggak jauh buat sutra. Baik. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Liqra ahadukum, Bismillah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال مثل مثل مؤخره الرحل اخرجه مسلم. مثل مؤخره الرحل طيب. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk tentang seberapa panjang sutrah seberapakah panjang sutrah yang dapat dianggap sutrah yang membuat orang tidak boleh lalang hal di hadapan sutra tersebut dengan orang yang sedang salat. Kalau mau lihat adalah di belakang sutra. Maka Rasulullah menjawab mithlu rahli sepanjang tempat sandaran orang yang sedang mengendarai unta. Kebiasaan bangsa Arab di atas punuh unta itu dibuatkan yakni sandaran agar orang yang duduk di atas unta tidak letih, tidak cepat letih, ya dibuat sandarannya. Bahasa Arabnya namanya muakhirat rahli. Seberapa batas muakhirat rahli ini? Diperkirakan panjangnya sulusai azra dua pertiga hasta. Ini satu hasta dua pertiga berarti kira-kira seginilah. sejengkal lebih sedikit saja sebegitulah batasan sutroh dua 3 daripada satu hasta jadi jikalah seorang mampu hendaklah dia membuat sutroh itu minimal sepanjang terahli sepanjang sandaran tunggangan seorang ketika dia menunggangi unta. Baik, bagaimana jika tidak tidak dapat, nggak ada panah, nggak ada tombak, nggak ada dinding, nggak ada orang, maka carilah yang kira-kira bisa diberikan, ya, bambu kecil atau apa, terserah. Kalaupun nggak ada juga yang dapat berdiri kan, maka hendaklah dia menggariskan di hadapannya garis. Bagaimana kelak akan disebut jelas dalam hadis Abu Hurairah. Kalau nggak ada juga, hendaklah dia cukup menggariskan saja. Karena dalam agama kita kaidahnya La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seorang itu dibebani oleh Allah kecuali yang mampu dia pikul. Kalau enggak ada enggak ada tombak, enggak ada enggak ada bisa dijadikan sutrah, maka tidaklah dia garis di hadapannya garis. Kemudian yang perlu dipahami bahwasanya perintah untuk membuat sutrah ini sifatnya umum, baik ketika kita sedang musafir ataupun dalam keadaan mukim, baik dalam tempat yang memiliki dinding atau dalam tempat yang dalam bangun yang dalam bangunan atau gedung ataupun di tempat yang terbuka. Kemudian yang perlu dipahami di sini bahwasanya masalah sutroh ini telah dipahami para sahabat sebelum perang tabuk. Cuma sebagian mereka ingin tahu setinggi apa sutra itu paling minimal. Sebelum perang tabuk pada tahun 9 Hijriah, mereka juga telah menggunakan sutra dalam salat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. طيب حديث بكنيا تفضل يقرأ أحدكم اقرأ عبد الرحمن بسم الله وأن صبرت وأن صبرت بن معبد جُحني رضي الله عنه الجُحني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستطر أحدكم في الصلاة ولو بسحم بسهم بسهم أخرجه حاكم أخرجه الحاكم أخرجه الحاكم طيب وعن صبر بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata Telah bersabda Rasulullah s.a.w hendaklah salah seorang kalian Membuat sutrah dalam salatnya Walaupun hanya dengan satu Batang Anak panah Hadis ini dikurangkan al-hakim Dan hadis ini sahih kalau nggak ada yang lain kecuali anak panah karena itu yang paling dekat dengan para sahabat karena mereka senantiasa pergi membawa anak panah serta nah akan anak panah di sana. Jadi kalau nggak ada yang lain anak panah yang ada Buatkan anak panah. Kalau nggak ada apapun juga gariskan. Baik. Baca hadis yang berikutnya. Ini hadis yang terakhir untuk malam ini hari ini. Silahkan. Luqman Iqra. Wa Abi Zarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajuli Azulil muslim Ida lam yakun Baina yadaihi Mislu Mu'khiratil rahli Al mar'ah Wal himar Wal kalbul aswad Wal al hadith Wafihi al kalbu Al aswadu syaiton Ah muslim Walahu An abi gurairah nahwuhu Dunal kalbi Wala Wali abi Dawudah والنسائي عن ابن عباس نحوه دون اخره وقيد المراه بالحائط. طيب وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل Al-mar'atu wal-himaru wal, wal aswad. Al memotong salat seorang laki-laki jika lewat di hadapannya wanita ataupun keledai ataupun anjing hitam memotong memutuskan salat seorang laki-laki jika lewat di hadapannya wanita ataupun keledai ataupun anjing hitam Dan dalam hadis ini juga disebutkan Al-kalbul aswadu syaitan Karena anjing hitam itu syaitan Hadis ini oleh Imam Muslim Walahu an Abi Hurairah Nahmu. dan dalam riwayat Muslim yang disebutkan dari jalur Abu Hurairah semakna dengan kalimat di atas semakna dengan redaksi di atas tapi tidak ada pengucapan al-kalbi. Adapun dalam Lafaz Abu Dawud dan Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Semakna dengan reaksi di atas Tanpa ada ungkapan di akhirnya yakni Al-Kalb Al Al-Kalb Al-Aswad Wa qayyad al-mar'ata ha'id Tapi dalam, tambah, dalam hadis yang dikulik Ibnu ini ditambahkan lafaz wanitanya dengan al-mar'atul haid wanita yang sedang haid Ikhwani wa kiram barakallahu ba fiikum ajma'in Hadis ini adalah merupakan hadis yang dipersisikan para ulama mengenai makna yaqta'u memutus salat seorang. Sebagian mengatakan yaqta'u di sini yaqta'u sihhat salat memutuskan sahnya salat, salat seorang berarti batal salatnya. Jika lewat di hadapannya wanita, keledai-keledai dan yanin anjing hitam dan sebagian mengatakan yakni yaqta'u di sini yakni memutus kesempurnaan salat salatnya tetap sah tidak dia ulangi yang pertama salatnya dia ulangi yang kedua jumhur ulama mengatakan salatnya sah tidak diulangi tapi berkurang kesempurnaannya karena dengan lewatnya orang lewatnya anjing hitam ataupun keledai tadi lewatnya wanita jadi ini jika lewat di hadapan orang yang sedang salat antara dia dengan sutra. Kalau lewat dari belakang sutra tidak mengapa. Dan tambahan Abu Daud dengan lafaz yakni al-mar'atul haid, al, ha al -ha perempuan haid, tambahannya dianggap lemah. Jadi kembali kepada kemutlakan hadis semua wanita. Ya. Al-mar'ah itu untuk wanita yang telah dewasa. Jadi hadis yang dikutkan Abu Dawud dengan tambahan Almar'atul Haid, perempuan yang haid Tambahannya lemah Walaupun dalam kondisi dia haid atau tidak haid Menurut sebagian ulama Lewat di hadapan orang yang sedang salat Batal salatnya Kemudian Ketika ditanyakan kenapa dikhususkan anjing hitam Dari anjing-anjing lainnya Jawaban Nabi di syaitan, Karena anjing hitam itu syaitan karena Abu Dhar bertanya ya Rasulullah, fama balul aswadi al ahmar? Kenapa rupanya harus anjing hitam? Kenapa kalau anjing merah? Minal aswar, kenapa kalau anjing kuning? abyad, kenapa kalau anjing putih? Fakal maka Rasul menjawab al-kalbul aswadu syaitan. Karena anjing hitam itu syaitan. Nanti kita akan jelaskan makna syaitan di sini. Maka dari hadis ini lewatnya syaitan membatalkan salat karena itulah yakni anjing hitam itu dikatakan syaitan membatalkan salat seorang yang sedang salat Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syaitan terkadang bisa berupa bentuk dalam bentuk anjing untuk mengganggu salat seorang. Ya, pemahaman kita, pemahaman al-sunnah syaitan itu dapat merubah dirinya, menjadi bentuk manusia ataupun binatang dalam bentuk ular ataupun anjing hitam. Maka sebagian ulama menafsirkan makna syaitan di sini dengan hakikatnya ala zahirih bahwasanya anjing hitam itu benar-benar syaitan. Bahwasanya syaitan datang dalam bentuk anjing hitam mengganggu melewati orang yang sedang salat untuk merusak salatnya. Sebagian menafsirkan makna syaitan di sini adalah dengan yakni Mengganggu, karena syaitan memiliki sifat mengganggu, bukan ya, niat-niatnya, tapi sifatnya. Karena syaitan dari kata-kata syathona, yang maknanya adalah membangkang, makanya boleh dikatakan syaitan dari golongan jin maupun daripada golongan manusia, karena sifatnya mengganggu orang-orang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Rasulullah SAW melarang salat di kandang unta. Ditanya kenapa Rasulullah SAW ya? Maka Rasulullah menjawab karena unta itu syaitan. Yakni adalah merupakan binatang yang begitu dekatnya untuk diganggu setan untuk membinasakan manusia. Jadi tadi kita katakan sebab ulama menafsirkan makna setan dengan sebentar-bentar dengan ayatnya bahwasanya setan itu dapat merubah bentuk menjadi bentuk anjing. Baik, kita mencari hikmah di balik larangan Rasulullah SAW. Kenapa tiga perkara ini yang batalkan seorang? Baik, yang pertama wanita. Kenapa jika wanita sholat eh, ketika seorang pria sholat di hadapan eh, maka lewat ada hadapan yang seorang wanita batal sholatnya menurut sebagian ulama. Berkata sebagian ulama karena wanita itu adalah merupakan sumber fitnah membuat hati manusia lalai. Bukan karena wanita itu sama dengan anjing tidak pula karena dia sama dengan himar tidak. Jangan dilihat daripada yakni waul atab di sini bahwasanya apa Wanita itu berarti sama dengan anjing Tidak, tidak pernah Islam mengatakan demikian Tidak pula sama dengan himar, tidak Tapi wanita Adalah merupakan sumber fitnah Berkata Rasulullah Ma taraktu min ba'di fitnatan adharu ala rijali nisa Tidak pernah aku tinggalkan setelah ku ujian yang paling besar bagi laki-laki Melainkan daripada ujian wanita Membuat hati lalai dari hadis Jabir bin Abdullah Nabi s.a.w. mengatakan, wanita jika datang berjalan dia datang menghadap berjalan dalam bentuk syaitan, yakni dalam bentuk yang diisi oleh syaitan. Fa idha jika salah seorang kalian melihat wanita fa Kemudian dia terkagum-kagum kepada wanita tersebut hendaklah dia mendatangi istrinya fa inna ma'aha mithlu karena apa yang ada pada perempuan yang kau kagumi tersebut ada pada istrimu intinya di sini dikatakan wanita itu datang dalam bentuk yakni yang dihiasi syaitan makanya syaitan berupaya membuat indah semua wanita yang lewat di hadapan pria karena itulah syaitan berupaya menggiring agar setiap pria memandang siapapun wanita yang lewat di hadapannya dan dimisikan oleh syaitan seolah-olah wanita manapun yang di hadapan itu lebih cantik daripada istrimu. Karena itulah lewatnya wanita di oleh orang yang sedang salat membuat dia akan terganggu salatnya. Dan dalam kondisi ibadah tidak layak bagi seorang memikirkan perkara-perkara seperti ini dalam salatnya. Tidak layak dalam ibadah memikirkan perkara-perkara seperti ini. Itu hikmah mengenai kenapa wanita dianggap membatalkan salat bagi seorang yang sedang salat. Dan perlu dipahami di sini Ikhwan barakallahu fikum kata-kata yaqta'u salat ar-rajul memotong salat seorang laki-laki jika lewat di hadapannya wanita berarti jika lewat wanita sedang salat lewat di hadapannya wanita tidak batal salatnya. Yang batal adalah salat seorang laki-laki karena kata-kata yaqta'u salat ar-rajul memutuskan salat seorang laki-laki Karena makna tadi yang kita telah jelaskan Kalau di hadapan laki-laki berbeda Seorang wanita lewat di hadapan laki-laki berbeda Dengan seorang wanita lewat di hadapan seorang wanita lainnya Ada pun yang kedua himar Keledai Apa hikmah? Kenapa disebutkan keledai ini juga motong salat? Sebagianlah mengatakan Keledai ini adalah merupakan binatang yang juga dekat kepada syaitan. Mudah sekali dia dipengaruhi oleh syaitan, diganggu syaitan. Sebagaimana anjing hitam. Ya, syaitan begitu mudahnya yakni mengganggu keledai, mendatangi tempat-tempat keledai. Maka, maka karena itulah dalam hadis yang dikutkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abi Hurairah Nabi SAW pernah bersabda, "Ida kalaulah nihaq al-hamir Kalau kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah daripada syaitan. syaitana. Karena keledai itu sedang melihat syaitan. Apalagi keledai memiliki suara yang sangat jelas sekali. Karena itulah Allah SWT dalam Luqman melarang. Luqman melarang anaknya. bersuara mengikuti suara keledai. Allah mengatakan Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya semungkar mungkar suara, sejelek jelek suara adalah suara himar. Jangan ditiru. Nah, kalau orang sedang solat terganggu solatnya jika dia ada di keledai dengan sifat syaitannya yang terkadang dia meringki. Membuat orang terganggu sholatnya. Adapun yang ketiga anjing. Kenapa dikatakan melakukan sholat tadi disebutkan karena dia syaitan datang dalam bentuk anjing menggoda orang yang sedang sholat. Jadi sebagian mengatakan karena anjing itu anjing hitam itu adalah merupakan syaitan yang merubah bentuk dalam bentuk binatang. Mereka tafsirkan dengan makna yang hakiki. Sebagian mengatakan karena anjing ini adalah hewan yang bernajis, yang kotor, yang tidak cukup menghilangkan najisnya kecuali dengan berulang-ulang dibasah selama tujuh kali dengan air. Di antaranya satunya dengan aturab at dengan debu. Apalagi anjing hitam lebih lagi dahsyat joroknya, kotornya. Karena itu dia dianggap daripada syaitan. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing hitam. Berkata Rasulullah, alaikum bil aswadil bahim. Tidaklah akan membunuh anjing hitam. Lianna syaitan, karena dia syaitan. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya, laula an al kilaba ummatun min umam la amartu biqatriha. Kalaulah bukan karena anjing itu adalah merupakan satu umat daripada binatang, satu spesies daripada binatang akan kuperintahkan untuk membunuh seluruhnya. Walakin tetapi alaikum bil aswadil bahim. Naklah kalian membunuh anjing hitam. Fa'innahu syaitan. Karena dia adalah merupakan syaitan. Ada persisian ulama dalam hadis ini sebagian ulama mengatakan daripada imam yang tiga bahwasanya jika lewat tiga perkara ini tidak terputus salat seorang tidak batal baik wanita ataupun anjing hitam ataupun keledai dasar mereka hadis yang dikutip oleh Abu Daud dari jalan Abu Sa'id Rasulullah menjelaskan layak salat tidak ada satupun yang dapat memotong, memotong salat memutuskan salat membatalkan salat ya bagaimana mereka menafsirkan makna hadis ini makna hadis ini kata mereka yak salat maknanya memotong memotong kesempurnaan salat bukan batalnya salat Kata mereka lagi, karena Zainab bintu Abi Salamah pernah lewat di hadapan Nabi SAW dan ternyata Nabi tidak mengulangi salatnya. Sebagaimana yang Imam Ahmad dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan mereka juga menjadikan yang landasan mereka adalah riwayat yang dikatakan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Fadl bin Abbas berkata Fadl bin Abbas atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin. Kami datang datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sementara kami sedang di perkampungan, fasal lah Sahara sutra. Maka dia sholat di tengah-tengah padang pasir tanpa mendirikan sutra. Wahimarun lana wakal batun ya Sementara kami lihat di hadapannya lewat kelday bermain-main di hadapannya dengan anjing. Fama bala tapi Nabi tidak menghiraukan hal tersebut. Kata jumhur lagi karena setan juga pernah lewat di hadapan Nabi. Di Nabi. Kemudian Nabi tangkap. Nabi tarik lidahnya sampai Nabi mendapatkan yakni dinginnya lidahnya. Berkata al mamun nawawi jumhur ulama min as-salaf wal khalaf ala annahu la yabtul as-salat murur syai'in. Menurut jumhur tidak ada yang membatalkan salat seorang ketika dia sedang salat, apapun yang lewat. Apalagi kata Imam Nawawi tidak pernah Nabi memerintahkan orang mengulangi salatnya karena lewatnya perkara-perkara yang tadi disebutkan. Karena itulah mereka menakwilkan hadis ini dengan makna tak tahu di sini bukan maknanya batal tapi memutuskan kesempurnaan salat tidak sempurna salatnya terganggu dengan lewatnya hal tersebut dan pendapat ini adalah merupakan lewat daripada Imam Ahmad yang masyhur daripada Imam Ahmad dari mazhab Al-Hanabilah mazhabnya Ahmad bin Hanbal kecuali anjing hitam menurut Mazhab menurut mazhab Ahmad Muhammad yang masyhur daripada pendapat Hanabilah yakni anjing hitam membatalkan adapun yang keduanya tidak jadi pendapat Malik Syafi'i dan riwayat daripada Imam Ahmad ya tidak batal apapun yang melewati seorang baik ketiga hal yang tadi kita jelaskan adapun pendapat lainnya pendapat daripada salah satu riwayat daripada Imam Ahmad karena dia punya dua riwayat yang pertama batal yang kedua tidak batal bahwasanya wanita keledai dan anjing membatalkan sholat seorang jika lewat di hadapannya dan ini pula pendapat zahiriyah dan di antara para ulama yang memilih pendapat yang kedua ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata Ibnu Taimiyah qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yaqta'u al-mar'atu al wal himar wal kalbu al-aswad telah sah hadisnya memotong, memotong salat seorang jika lewat di hadapannya wanita ataupun kedai maupun anjing hitam kata beliau sabat min riwayat Abi dzarr wa Abi Hurairah Ibnu Abbas Abdullah bin Maghaffal. riwayatnya terdapat dari riwayat Abu dzarr Abu Hurairah Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mughaffal Ibnu Mughaffal ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama diantaranya Syekh Ibrahim Syekh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh Para ikhwani rahimakumullah ta'ala Ini yang kita dapat saja insyaallah ta'ala Kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang Aku wa astaghfirullah sallam Muhammad Yang bertanya jika ada silahkan Terima kasih mikrofon pula, dalam situasi orang di sebelah kita sedang sholat e, tanpa menggunakan sutra, terus kita letakkan sesuatu benda yang bisa kita jadikan sebagai sutra agar orang lain atau kita bisa lewat di depan. Ya, boleh. Ada orang sholat tanpa sutra, agar kita dapat lewat di hadapannya dan tidak terganggu sholatnya, hendaklah kita letakkan sutra. Boleh. Dan itu lebih utama Baik, yang lain Bismillah Ustaz, saya ingin tanya Boleh enggak kita bergerak Dalam keadaan salat untuk mendekati sutra Baik Apa hukum bergerak Dalam salat untuk mendekati sutra e, kita telah jelaskan bahwasanya gerakan dalam sholat itu ada gerakan yang merupakan kebutuhan Untuk memperbaiki sholat seorang Contohnya gerakan Mengisi saf yang kosong depan Atau gerakan untuk Menyekatkan dirinya kepada sutra Agar tidak menghalangi orang yang sedang sholat eh, Tidak menghalangi orang yang sedang jalan Maka dibolehkan Ya Kalaulah antum sholat Kemudian selesai sholat Ternyata antum tertinggal Tempat antum itu posisinya adalah tempat Yang dianggap orang lalang sana maka antum mendekat ke arah sutroh yang terdekat. Apakah antum menjadikan orang yang di samping antum itu sebagai sutroh? Atau antum bergeser ke kanan atau ke kiri atau ke depan? nggak ada masalah. Dibolehkan dan tidak membatalkan salat. Allahu Ta'ala alam. Tapi kalaulah memang tempat yang luas sekali, antum di belakang, ya. Kemudian karena antum ingin salat dengan sutroh dan antum terlambat mungkin, Akhirnya antum dari belakang pindah sampai ke depan. Ini gerakan yang sangat banyak sekali. Kalau kira-kira tidak banyak sekali, tidak mengapa. Tapi dari dua belakang masjid antum pindah ke depan mungkin sampai 10 meter, itu bukan lagi sholat namanya udah. Apalagi antum pun setelah mengambil sutra sebenarnya. Ketika sedang sholat, tapi terkadang ketika kita sedang sholat, ya orang yang di hadapan kita itu jadi kita sutra, dia pergi berangkat, Tentunya kita sholat terlambat tiga rakaat. Selesai salam, di hadapan kita masih ada orang duduk sedang, sedang berzikir. Kita jadikan dia sebagai sutra. Dia berangkat. Ya. Maka yang paling baik kita pindah ke kiri atau ke kanan yang lebih dekat. Kalau enggak juga antum pindah ke depan. Tapi yang depan berangkat, antum pindah lagi pindah-pindah. Muskilah jadinya. Yang jelas antum sholat telah menjadikan sutra imam di awal sholatnya. Adapun ketika imamnya selesai antum terlambat nggak ada masalah insya Allah taala. Yang lain. Tafadhol. Tadi disebutkan tanah haram terfokus ke Mekah. Apa termasuk Madinah juga, Ustaz? Baik. Tanah haram ada tiga Mak yakni haram Mekkah, haram Madinah, dan haram Al-Aqsa. Tapi yang berlaku baginya hukum tanah haram dengan segala macam ketentuannya adalah yang saya ketahui adalah Makkah dan Madinah saja. Apa di antara hukum yang membedakan kedua tanah ini daripada tanah lainnya? Dilarang berburu di sana. Kata Rasulullah, <tuh> la yu la saja Ruha enggak boleh dipotong pohon-pohonannya. Pohonan yang tumbuh dengan sendirinya di kota Makkah ataupun di Madinah nggak boleh diganggu tidak pula diusir yakni buruan yang ada di sana hewan-hewan di sana merpati merpati atau hewan-hewan lainnya hewan buruan kambing atau apa namanya di sana nggak boleh diganggu berkata Rasulullah sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah kemudian kekhususan lainnya tidak boleh dimasuki kedua tanah ini oleh orang-orang kufar Ya, Yahudi, Nasara, Majusi semua agama selain Islam tidak boleh masuk ke tanah haram. Tidak pernah dibolehkan setelah Makkah ditaklukkan, Makkah dimasuki oleh tanah, oleh orang-orang kafir enggak ada. Kata Rasulullah setelah Makkah ditaklukkan, la yatufu ba'da hadzal musyrik. Tidak ada lagi tawaf bagi orang-orang musyrik setelah tahun ini sampai sekarang. Enggak boleh masuk sana. Makanya dikatakan tanah haram yakni Karena ada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus Haram di sana berbuat kezaliman Di mana-mana -mana memang haram Tapi di sana lebih besar dosanya Haram berburu di sana Haram memotong pohon-pohonan di sana ya, Haram menumpahkan darah di sana Di mana-mana juga haram Tapi di sana berlebihan haramnya Tetapi dalam masalah Pahala salat Berbeda antara Makkah dengan Madinah. Kalau Makkah seluruh tanah haram itu nilainya seratus ribu kali sholat baik itu di masjidnya baik itu di Mina baik itu di Muzdalifah selama dalam mata sentan haram kalaupun Madinah yang dapat pahala seribu kali sholat hanyalah di dalam masjid saja, tidak di luarnya makanya ma Jemaah Haji jangan mencari luar masjid karena mau cepat, dia cari luar masjid, masjid Madinah kata Rasulullah salatun fi masjidi hadha Salat di masjidku ini sama dengan salat seribu kali. Ya, kalaupun masjid haram bukan hanya masjidnya saja, tapi seluruh tanah haram. Kalau Madinah berlaku hukum salat yang diberikan keutamaan seribu kali hanya dalam masjid saja. Wallahu taala alam. Mengenai masalah melewatinya, sebagian ulama mengkiaskan Madinah sama dengan Makkah karena Madinah tempat berkumpulnya orang banyak juga sebagaimana Makkah ya sebagian ulama mengatakan demikian karena banyak orang lalu lalang akan menyulitkan seorang jika harus memberikan batasan atau sutra sebagian mengatakan tidak ini khusus untuk Makkah saja sebagian mengatakan tidak ada khusus di mana mana nggak boleh orang melewati orang sedang salat baik di Makkah ataupun di Madinah sebagaimana pendapat Albani rahimahullah taala Anda pun pendapat Syekh Ibn Bas ya Syekh Ibn Salih Ibn Uthaymin, boleh lewat di hadapan orang yang sedang salat di Masjidil Haram, wallahu taala a'lam. Ibnu Mas pangkias Madinah juga sama dengan Makkah. Dari segi banyaknya manusia yang mendatanginya atau tempat-tempat yang lain. Allah taala a'lam. Tafadhal. Ini yang terakhir ini. Bismillah. Uh, jika kita salat dengan sajadah Ustaz, itu apakah ujung sajadah sudah bisa dijadikan sutra? Jika Dan, tidak, uh, uh, dan apakah kain dan sejenisnya itu bisa dijadikan sutra? Tidak iya. ada keterangan dari Nabi Sallam sutra itu lebih rendah daripada muakhar rahli Namun para ulama berpendapat kalau anda kata tidak mampu menjadikan sutra sepanjang muakhar rahli sandaran duduk unta maka bolehlah dengan yang lebih rendah daripadanya. Enggak ada juga maka bolehlah dengan menggaris. Ya, menggaris atau dijadikan sejarah sebagai sutra tapi dalam kondisi ketidakadaan kalau anda kata ada nggak boleh kita jadikan sejarah sebagai sutra ataupun garis sebagai sutra jadikan yang lebih tinggi ya dinding tiang dan seterusnya wallahu taala alam kita cukupkan sampai di sini kita akan lanjutkan di kesempatan yang mendatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh